Dan saya hampir mati. Rated R, rated. Hai semua, saya berada di Melaka. Sila perkenalkan diri anda. Annyeong haseyo. Tidak, anda kena memperkenalkan diri anda dalam bahasa kebangsaan kita. Konnichiwa minasan. Hai, sila perkenalkan diri anda. Kambing orang Sarawak. Dalam bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan lah tu. Oh. Okay, so kita akan bergerak sekarang. Jam ni tak bawa. Jam apa? Jam. Ini view bilik kita. Ada Sungai Melaka. Itu je ada. Bawa jam dia dah. Sabar, bawa bertenang. Pelitup muka saya di mana? Okay, kami baru check, berjalan-jalan. Check in dalam selayar rumah. Kami mendaftar masuk. Kami baru mendaftar masuk ke hotel. Tapi sekarang setelah menyelesaikan solat Zohor jamaah asar, jadi kami sekarang akan bergerak ke Taman Rama-Rama yang berada 25 minit dari sini. Dah, ambil dah. 3:30. Kita akan sampai 3:30. Tapi sebab kita tak ada tempat nak makan di situ, jadi kami telah mengorder. Kak Angah punya yang mana? Memesan Subway. Tahu bapa saya akan mengikuti saya ke Taman Rama-Rama ke tidak kerana sini dia mengada. Dia hanya mahu pergi tempat yang ada plastik dalam aircon. Apa aircon? Penghawa dingin. Straw tu dalam plastik. Kerana bapa saya kalau dia berpeluh dia dikata-kata je. Uyuk Sungai Melaka. Ni kan mah Sungai Melaka. Oh, menaiklah juga. Ramai tu sampai tak? Mana? Pelancong. Sila lihat Sungai Melaka yang berwarna coklat. Penyedut minuman. Ha? Penyedut dengan minuman. Dengan saya. Di mana tempat menarik di Melaka? Saya tidak nampak. Oh, kita belum sampai. Banyaknya sejarah. Dipenuhi sejarah. Sangat menarik. Roti John. Ini adalah Volvo Hang Tuah. What? Yang digunakan semasa dalam Perang Melaka. Melaka dulu perang dengan Portugis kan? Kan ayah? Ayah saya kelaparan jadi dia tidak mampu berbicara. Berkata-kata. Mama betul kena, macam mama tahu sangat. Mama orang Sarawak ya. Sila tahu tempat anda. Lebih baik daripada saya bahasa SPM A+. Saya tidak suka meriak. Tetapi itulah kenyataannya. Kami telah memesan Subway. Semua kita telah memesan Italian BMT. Semua nak ikut saya. Pesanan saya paling menarik. Diam, pengemis. Dan yes. Kamu punya onion eh? Saya punya ada onion, ada bawang, bawang merah. Sebab dia suka membawang. Eh, siapa yang pergi bawang 6 jam? Di NV Sky Dining. Tapi but anyways, orang. Dia adik. Adinda. Semua orang ikut you ya. Adinda bagaimana rasa? Kami memang dalam seharian biasa bertutur dalam bahasa Melayu, jadi ini tidak menjadi masalah Basai buat bomo kami sebagai satu keluarga. Apa anda kata? Tak apa-apa. Dia pelik. Okay, saya lapar jadi saya akan makan. Dalam plastik. Aku jadi makan kami sekarang. Akan makan dalam kereta dan bila kami sampai, kami akan mengeksplore Taman Rama-Rama. Aduh. Mana orang? Tu orang putih tu, baju pink. Pekerja dia lah. Dia tu orang putih tu adalah tu butterfly. Ada orang putih. Orang dia belum mati lah, Mat. Orang putih ada dia confirm. Confirm hidup. Dah mati pun dia hidupkan, Mat. Dia buat CPR. Damn! Aku nak tengok, Mat. Tengok burung-burung. Bebet. Bebet. Ikan tu. Cool. Jadi kami sekarang berada di Taman Rama-Rama. Tapi ada burung juga. So, jadi Taman Rama-Rama dan burung. Tengok burung. Social, affectionate, love to chew things. Oh my god. Ha, nama dia Bearded Dragon. Sebab apa kalau tengok dekat bawah dia ni, nampak macam janggut. So dia kalau dia stres, dia nak mengawan ke, dia macam rasa marah ke, happy ke, yang ni yang akan jadi gelap. Kalau dia stres, dia akan jadi lebih gelap lah. Ni jantan ke betina? Dia ni jantan. Dia tak gigit eh? Tak, dia tak gigit. Mana? Eh,
Oh, it's so tiny lah. Hello. Oh. Chewie. Hi. 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 Tu apa? Tu mata dia. Dia ada titik mata. Oh, ada tiga. Ada tiga mata. Mana tadi ni? Ha? Ini. Oh, tu mata dia. Ni dia. Ni daun, ni kayu. Ni actually dua-dua pun animal kan? Ha. Ha, dia berpaut ke mana? Haiwan lah, serangga. Ha, serangga. Ih, besarnya. Cuba kau sebut Dina. Macam mana kau sebut Dina? Heterotherix dilatata. Apa tu? It's a serangga. Oh my gosh. Ini kau penyu. Penyu kat laut. Ih, tengok, tengok, tengok. Dia buat apa, dia buat apa, dia tengok apa tu? Oh, cuman dia makan. Ha? Dia mengawas. Oh, man. Oh, man. No, sesa. Rated R, rated R. Ah, takut. Kau jangan datang. Buat kenapa dia datang? Dia tahu. Ha? Oh, dia nampak. Oh, sayur tu. Oh, dia tahulah. Eh, macam mana? Adik, dia mau apa tahu? Jari tak boleh dekat tu nak. Yelah, dia tahu. Ini tak baby lagi? Ni dia second partner ke apa? Umur dia 14 tahun. Eh, ayah pula. 14 tahun, Sabrina. 14 mana ni? Dia paling tua ke? Kecil. Oh, ni kecil. Hai, baby. Hai, baby. So, baby, Ma. Hello, baby. Sabrina, tengok. Apa? Lubang hidung. Ayah dah kan? Dia nak... Comel dia. Mama, 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 dia datang. Nanti dia nak gigit. Nak gigit buntut, Mama. Haa, dia macam nampak daun tu tau. Hidangan yang... Dia hello. Jangan dapat sangat mulut. Hello. Oh, yo, dia boleh. Oh. Bagilah dia makan lah. Besar dia. Nah. Eh, siapa ni cepat? Okey, okey, okey. Kalau dia bijak lagi. Jangan sampai. Cepat sampai dah. Cepat. Jadi kau nak. Lekor. Siwi. Yang batang dia tak makan eh? Oh. Oh, dia pandai. Ngada. Besar tengok, tengok. My size lah. Bigger than me. Tangan kau jangan, nanti digigit. Tak lah. Aku rasa sedih sangat. Betul-betul. Nah, dia sendirilah pandai kesian dia. Aku mau. Tak, dia macam dah nazar. Nak makan. Bismillah. I like. Cuman. Macam mana nak bagi dia? Okay. Hello. Selamat datang ke perhutanan di Taman Rama-Rama, Malaysia, Melaka. Jadi, apa weather? Cuaca. Cuaca di sini agak menarik dan tidak panas. Mungkin juga kerana saya kurang dosa. Sila ke sini ikut saya. Kami sekarang akan memberi makan pada burung emu. Burung emu dalam bahasa Inggeris dipanggil ostrich, kan? Saya rasa. Tapi semua yang saya cakap adalah benar. Ostrich burung unta lah. Sama lah. I think. Jadi kami akan memberi makan di mana makanan burung emu? Di dalam. Di dalam. Mari kita bergerak. Tapi sebelum itu saya ingin membetulkan muka saya. Saya rasa seperti di Sunway Lagoon. Nak berbet lah. Nak berbet lah. Ini rama-rama. Dia makan pineapple. Oh, patut bau ada bau manis. Bau pineapple. Adalah bau saya. Tak sebenarnya.
Nampak macam nyamuk je. My name is David Attenborough. Welcome to the wild. Here you see butterflies, you mate. Tapi ni the wild Malaysian version lah. Jadi anda harus bertutur dalam Melayu. Apa kabar rakan semua? Saya David Attenborough. Ada yang dah meninggal. Macam mana tak meninggal? Entah sebab dia terbalik. Dia macam sudah tidak ada motivasi untuk hidup. Jadi dia terbalik. Adakah anda melihatnya? Oh tidak, dia masih hidup ya. Tetapi dia saya apa yang akan jadi kalau saya sentuhnya? Saya dia, kamu akan disaman RM200. Saya telah menyentuh rama-rama. Sila, sila. Ya? Sian dia. Oh my god. Wow. Ta-da. There's a sungai. I come first. Okay, tapi lah, 1, 2, 3. Macam nak appreciate something. Lepas tu terbalikkan. Terbalikkan. Wow. Bebas. Rasa boleh leave. Makmal kami lah. Fresh dari kepada kepompok. Ini ada makmal tu, biarkan dia. Wah, ada makmal. Kamu tu suka kipas sekejap. Ni rama-rama ayah ni. Rama-rama Azhar. Mana? Semua nak aircon kat atas. Sekarang kita dalam gua. Oh, macam ni dah. Masih ada ular. Mama. Imu ram. Makanan imu adalah roti. Oh, tawannya sungguh dah. Takut. Ui. Ui. Okey, okey, okey. Okay. Sabar. Ya Allah. You makan semua sekali. Cuba rasa, cuba tak sakit. Dia tak gigit ke? Tak sakit pun. Ha? Dia gigit tapi tak sakit? Cuma straight kan dapat tangan. Tak sakit begini. Oh. Your hand tak sakit. Tak, I don't trust. I don't trust anymore. You do straight chair like this one. Atau tak sama kan? Dia secubit. Ha. Kesian yang ni. Wow, baru makan. Hey, ini telur dia lah. Mana? Betul ke dek? Telur dia? Dia baru bertelur kata ni display je ni? Itu replika je. Memang besar macam ni lah. Okeylah. Aku nak bagi kan? Time, huh? One fish, okay. Okay, Bobby, you come here, Bobby. Bobby. Haa, mulut dah tengganga. Apa cuba aku letak kasi, Mak. Tengok siapa yang first. Nak bagi dekat ujung. Boleh tahu lah. Okay, I put one here. Okay, letak situ, Mak. Paling ujung. Okay, sekarang kami tengah cuba untuk memberi makanan dari angle yang lain. Yes. Praise to your master. The greatest invention that mankind has ever created. The fan. Look, I'm about to go on the most dangerous bridge. Oh yeah. I hope you fall. Eh, kalau dulu-dulu guna buluk tak? Mama pergi sekolah mesti apa naik ni ke mah? Mama naik perahu. Tak, mama naik buaya lah mah. Wah. Kau macam? Ada konvoi. Macam ada konvoi buaya. Macam sedang. Bluebird. Come here, Bluebird. Kakak! Oh, bila dia terbang?
Okay, mari kita bergerak. Saya sudah mandi peluh. Kamu pegang tu, kamu. Alhamdulillah, ini syaitan yang rezeki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada bina nama dia? Tak ada. Ni 8 lah. Tak ada. Ni 8, boy. Di sebelah kanan ni tak ada anak. Mana? Ha? Oh, anak. Oh, anak. Besar sikit. Dia memang tak bebas dia. Dia tak bebas. Dia dia kata quarantine. Eh, comel ni besar. So, anak ni bagi kat buaya lah. Tak. Nah, buaya kami bagi makan ayam saja. Ayam. Kalau bagi Akmal, buaya tak nak. Tulang kan. Tulang. Setahun boleh makan. Stok setahun. Ya, ayam buaya tu mati obes. Tak boleh hadam. Buaya tu tekan tak boleh hadam. Belakangnya ada buaya. Buaya kecil lah dia memang. Oh, memang gini satu-satu je. Bapak segala buaya. Oh, Amerika. Ini spesies ayah. Look at the body. So besar. Mana tu? Ui, itu berapa lama dia tu? Itu datuk dia tu. Kenapa dia tak putih tu? Dia bau kan? Patin. 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 Ani tak tengok ke? Oh tu, dah tak perasan. Ini sama juga. Ayam ada pink. Yellow anaconda. Baby anaconda. Uyo. Oi. Mana ular dia? Oh. Ingat dia macam bergelimpang kan? Macam ni? Mana? Ada warna hijau hitam. Warna hijau? Oh, situ. Oh, dia macam hiding lah. Mana nak? Tak nampak. They draw very high up. Macam daun. Tengok sini. Oh, tapi poison lah. Dia orang ambil poison untuk ni. Poison frog kan? Yang ni kering tu? Tu katak. Oh, ahal lah. Nah, itu besar. Ha, itu ada dua yang besar. Ingatkan jauh. Itu pun dari belakang dalam. Tiga. Oh, ni bawah ni? Itu bus. Itu bisu eh? Bisu. Kalau gigit, boleh jadi Spiderman. Dah habis. Nanti dah mas. Boleh. Boleh, jalan ni nak dia dekat dalam cermin lah. Ada lubang. Tadi manager dia bagi apa, Mas? Dia bagi mana? Sekejap sikit. Apa dia bagi? Tadang. Itu manager kuratum ni. Itu manager dia tadi. Itu yang manager dia. Bagi butterfly, kita orang dua box. Dalam ni ada pupa yang sebelum jadi butterfly tu. You know what's for dinner tonight? Lepas tu nanti dalam masa 3 ke 10 hari kan? Kena transfer. Nanti dia jadi butterfly. Kita boleh lepaskan dia. Tapi malam ni kena transfer dia dalam jar. Nanti boleh buat. Ya ke? Dia jangan terlepas dia. Tak, dia dah pupa. Dia pupa. Dia belajar sains tak ya? Buat kat balcony tu lah. Kalau dia terlepas. Kalau terlepas dia macam tu. Dia macam pak je. Janganlah kesian. It's a there's a life. Eh, bawa balik. Macam ais. Kita ada banyak bunga raya. Nanti mama boleh bela dia, Ma. Datang balik, Ma. Jangan ni. Tapi kena make sure the meeting. Tadi ada nak bagi nak sign. Sambil-sambil nak buat konten. The bond is aku visual.
고주를 일러 바치는 거야. 너 제가 죽으려면 죽는 신용이라도 할 거야? 좀 주체적으로 살아봐. 아 인생을 말이야. 네가 없으면 잇몸으로 살아야 될 거 아니야. 짜란. Kami berada di pantai. Kami sedang berada di pantai Kuebang. Oi. Dan bapa saya sebenarnya adalah orang Melaka. Dan di Melaka banyak benda tutup pada hari Isnin. Semuanya buka pada hari Jumaat dan public holiday. Jadi sangat. Jadi apa perasaan anda sebagai orang Melaka setelah melawat tempat-tempat pelancongan di Melaka? Ayah saya tidak mau dikecam. Cantik, Ma. Ma. Yes. Posing, Ma. Sini. Are you recording? So, kita sambung challenge 24 jam pada hari seterusnya. Sebab semalam kita pun kita start berdua. Sekarang dah. Sekarang berdua dah. Tapi tak apa. Kita sekarang dekat Menara Taming Sari. Ini kali pertama saya berada di sini. Kita akan naik. Ma takut, Ma? Ha? Ni budak kecil pun naik lah, Ma. Takut. Adakah awak takut? Adakah awak takut? Sikit lah. Kenapa awak penakut? Jangan jadi penakut. Adakah awak takut? Easy. Tepuk tangan dulu. Tiket dia RM17 seorang. Okey lah. Tu macam dalam berapa dolar je, Ma? Ya, dollars memanglah. Tapi kita dapat air sama satu. Bila awak besar. Kita kecil. Maka lama, jangan minum nanti mata kencing sana. Ah. Mana dah penakut. Apa je tak? Ni ya. Rendah aje ni. Macam mama. Masih kima. Matang. Terus ke dalam Matang. Space. Spaceship. Ayah. Apa? Indonesia. I know, Batam. Batam. Mana pula Batam? Sumatera. Apa sih Batam? It's not. Kalau guna binocular boleh tengok Los Angeles. Okay, let's go. Museum memang yang the kapal. Selamat datang ke Menara Taming Sari, Maka Urat. Mama rasa orang kecil tika. Boleh nampak kita-kita lah. Kita turun lah. Ya. Oi, naik ni. So, this is the sea, eh? Bawah ni, oh, it's the sea. Tak nampak. This is Selat Melaka. Okay, rakan-rakan, ini adalah Selat Melaka. Di sana ada lightning apa? Kalau datang awal sikit tadi boleh makan sambil tengok matahari turun. Tapi saya tadi ada meeting jadi terpaksa berada di cafe. So, sekarang kami ada dekat Seafair Restaurant. Dia menjual seafood. Tom Yum dan ejaan dia di sebelah laut. Kulit saya amat glowing ya. Tapi itu adalah minyak sahaja. Jadi kami memesan seafood, makanan laut tom yum, nasi, telur dadar dan kangkung. Tapi kangkung belum sampai. Ramai orang ya malam ni. Sekarang tak adalah book meja. Tak ada reserve. Apa reserve kan? Menempah. Kami tidak menempah meja. So, nasib baik dapat meja. Walaupun ramai orang. Perut lapar. Hai rakan-rakan, saya hampir mati. Saya hampir meninggal dunia. Sebab pedas sangat tom yum ni. Saya punya tekak rasa terbakar. Jadi satu tip bila nak makan, jangan terus telan. Sebab baiknya tiup dulu. Tunjuk kangkung. Sila makan kangkung. Okay, jadi sekarang
sudah 11 malam. Jadi kami perlu mentransfer. Danny dia kata, "Hi, I'm your butterfly pupa. Please remember to unbox me latest by tonight." Dah tonight. Pupa ni mati nanti. Clipper nama dia. Dia ada nama. Ni Great Egg Fly. Clipper. Dear Sabrina Winston, sincerely thank you for adopting our farm butterfly pupa. YOLO YOLO. Oh, okay. This is the pupa. Clipper. What if dia tak menetas dalam 3 ke 10 hari? Saya kena bawa dia ke Korea. I'll open it here. Pin ke pompong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam tu je. Tengok ni, this is a pupa. Ni adalah pupa. Dia bergerak. Dia bergerak. Now, what did you see that? What are you doing on the bed? Oh my god. Dia bergerak, dia bergerak, dia bergerak. Pin pada simpulnya. Oh, macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena bagi dia air. Dia gerak tengok tu. Dia gerak tadi. Dia macam dia nak keluar dia. Miss, kena letak air sikit lah, Ma. Kat mana? Dalam jar ni lah, bagi dia basah. Sembur sedikit air di dalam jar sekali sehari tetapi tidak basah. Macam mana tu? Saya confused. Jangan goncang. Dah. Mungkin dia akan evaporate kot. Something in the water vapor. Is sprinkle dalam jar. Macam tak cukup je. Tak mana, dia jangan basah lah sana. Macam sikit sangat je tu. Mesti dia macam dalam roller coaster kan, dia pening. Terpusing. Jenis butterfly dia clipper. Tapi nama belum bagi. Bagi Jamal lah. Jamal? Ha. Apa nama Jamal? Lelaki ke? Tak tahu. Serius lah tanya. You have to do it until the end. Je, senang. Atau? Hitam lah. Dah dia tu lah, tak ada daun pun lah. Check tengok. Ha? Tak ada daun pun. Dia punya jenis butterfly macam tu. Kalau benda tu bergerak, aku lompat dia. Jauh sikit. Ada semayang. Tadi kena benda. Asal dia tisu bergerak. Dia bergerak. Aku cuba tau. Cuba lah. Tak lingkong. Cuba. Nak semayang lah. Cuba. Tadi kena mengenai semayang je lah. Semayang je lah. Ada kaitan. Ingat buat kalian hidup. Eh, it's just a butterfly. Relax. Tak ada geli ni butterfly. Ni ciptaan Tuhan. Ha, tu. Ha, boleh. Just push the sponge down. Tak boleh. Aku jangan penakut. Do it. Sabar, aku tengah fikir. Tengah fikir apa? Pakai tangan. Aku kecil. It's just a rama-rama. Rama-rama mana boleh pecahkan kaca. Geran lah. Yelah, dalam dia ada animal. Pandai pin tak? Kalau dia nanti cucuk je tu mati pula dia. I'm so sorry. Kau tercucuk dia. Mati lah dia. Taklah. Aku terjatuhkan dia. Oh no lah. I'll help you. Macam ni. Asal dia spiky? Tak. Dekat tempat yang ikat tu. Kau cucuk kan dia jatuh. Oh. Cuba pakai logik. Ah, cucuk. Haa, gitu. Haa, tu. Tu dah. Semua dah. Saya rasa ini lelaki. Okay. Dan ini adalah perempuan. Perempuan betina. Betina. Ni jantan dan betina. Dan apa nama dia, Ma? Jamil dengan Jamal dengan Jamilah. Ni Jamal. Box ni. Taran. Okey.
Semoga dia membesar menjadi ramai-ramai yang berguna. Ramai-ramai yang cantik.